Pemirsa, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memanggil kembali CEO and Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, dalam kasus dugaan korupsi PT Mobile Aid yang telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Desember 2016 lalu. CEO and Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo pagi tadi memenuhi panggilan Jampitsus Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi Mobile Aid. Haritanu Sudibyo didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mempertanyakan pemanggilan Kejaksaan Agung mengingat Kejagung telah menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT Mobile Aid Desember tahun lalu. Atas dasar putusan pra-peradilan PN Jakarta Selatan tersebut, maka Kejaksaan dengan sukarela tanggal 30 Desember 2016 telah menyatakan menghentikan penyidikan, ya, menghentikan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT Mobile Aid. Kasus ini telah lama diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Kejaksaan Agung tidak lagi memiliki wewenang untuk memeriksa perkara tersebut. Dari Jakarta, Wahyu Diritonga, Hilman Praitno, MNC Media melaporkan.